Shalom guys, jumpa lagi dengan kami Mebik Indonesia. Kami mau menceritakan lagu-lagu Mebik yang diciptakan oleh Mebik Jepang dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lagu-lagu ini lahir dari pergumulan anak-anak yang ikut dalam ibadah Mebik dan mereka menuliskan kesaksian mereka dan itu menjadi syair lagu. Dan oleh guru-guru sekolah minggu, syair ini dibuatkan notasinya, dibuatkan nada-nadanya sehingga menjadi lagu yang bisa memberkati banyak orang. Lagu yang diciptakan oleh anak-anak sekolah minggu ini tidak hanya dinyanyikan di ibadah anak, tapi juga dinyanyikan di dalam ibadah dewasa. Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kisah lagu Mebik Jepang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lagu Di Bawah Langit. Di gereja Mebik ada seorang anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya, lalu dia bekerja sebagai loper korat. Pagi-pagi dia bangun, jam 4 pagi dia bangun, kemudian dia mengantar koran dengan mengayuh sepeda dari rumah ke rumah, lalu dia kembali jam 6 dan dia mandi dan dia siap-siap untuk ke sekolah. Lama dia melakukan pekerjaannya sebagai loper koran. Tapi satu ketika sepedanya hilang dan dia sedih sekali. Ketika sepeda itu hilang, teman-teman tahu, dia biasanya bangun, dia biasanya keluar rumah jam 4 pagi, tapi karena sepeda itu hilang, jam 2 pagi, dini hari, dia keluar rumah untuk mengantarkan koran dengan berjalan kaki. Ketika dia keluar rumah, cuaca dingin, dan dia merasa sepi sendiri, sementara orang-orang sedang tidur, tapi dia berjalan kaki mengantar koran dari rumah ke rumah. Dan dia lakukan itu. Satu hari, di pinggir taman, dia menemukan sepeda dan tidak ada orang yang mengambilnya. Dia tunggu beberapa saat. Wah, gak ada yang punya sepeda ini. Lalu dia berpikir, inilah berkat Tuhan menggantikan sepeda saya yang hilang. Lalu dia ambil, dia bawa ke rumahnya. Kemudian mulailah dia mengayuh sepeda dan bangun jam 4 pagi, keluar rumah jam 4 pagi untuk mengantar koran dari rumah ke rumah. Kemudian hari Minggu dia bersaksi. Dia datang ke gereja Mebik. Dia menyampaikan kesaksian kepada guru sekolah minggunya, dia berkata, Kak, puji Tuhan, sepedaku hilang, aku berjalan kaki mengantar koran. Tapi sekarang aku sudah menemukan, aku mendapatkan sepeda yang baru. Dia bercerita kalau dia menemukan sepeda dan tidak ada pemiliknya, dan dia mengambilnya membawa pulang. Lalu guru sekolah minggu itu berkata, itu bukan dari Tuhan, itu bukan pertolongan Tuhan. Kamu kembalikan sepeda itu ke tempat kamu mengambilnya. Lalu dia berkata, Kak, saya harus bangun jam 2 pagi, keluar rumah jam 2 pagi lagi untuk mengantar koran. Iya, Tuhan gak tolong saya, Kak. Saya capek bangun jam 2 pagi, ngantar koran dari rumah ke rumah. Pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan kaki yang kuat untuk kamu. Karena sepeda itu pasti ada pemiliknya. Kamu kembalikan sepeda itu ke tempat kamu menemukan sepeda itu. Lalu dengan berat hati, dia mengembalikan sepeda itu. Dia mendengar nasihat dari guru sekolah minggunya. Lalu dia kembali lagi mengantar koran, bangun jam 2 pagi, dia jalan kaki, sepi sendiri. Ketika pagi hari dia bangun, dia buka pintu, di atas ada bintang-bintang, dia merasakan kehangatan dari Tuhan Yesus. Dia merasa Tuhan memberikan kekuatan baginya, meskipun di malam gelap dia merasa seorang diri, tapi ada tangan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang menolong dia untuk bisa berjalan kaki mengantar koran dari rumah ke rumah. Dan dia melakukan itu dari hari lepas hari. Hingga pada suatu hari, guru sekolah minggu memanggilnya untuk datang ke gereja. Ketika dia datang ke gereja, guru sekolah minggu berkata, ini benar-benar mujizat, Tuhan menolong kamu. Kamu tahu Pak Suyosi, pendeta kita, dia sedang datang ke tukang cukur untuk mencukur rambut. Lalu tukang cukur itu bercerita, Pak, Bapak kan pendeta ya di Mebik, pasti banyak anak-anak ya. Saya punya sepeda yang bagus, nanti kalau ada anak Mebik yang butuh sepeda, Bapak kasih pada anak ini. Pak pendeta ingat kamu dan Pak pendeta terima sepeda itu. Ini sepeda untuk kamu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan dengan cara yang tepat. Anak laki-laki ini ketika dia bergumul, waktu berjalan kaki, mengantar koran dari rumah ke rumah, bangun dengan udara yang dingin, sepi sendiri, tidak ada siapa-siapa, hanya ada langit yang menemani. Dan dia tulis kesaksian, di bawah langit gelap. Dan itu menjadi lagu yang dinyanyikan oleh banyak orang, dinyanyikan oleh orang dewasa juga.
Dan inilah kisah lagu Di Bawah Langitnya. Di bawah langit gelap, gelap gulita.